Tiba-tiba soalnya tau nggak apa? Apa itu? Kumpul di sini dapat sekian ribu dolar uang muka. Ini serius segini. Ada gitu kan? Iya ada, oh, ada berkembang diskusi. Jadi berapa? Saya angkanya dengar sekitar kalau nggak salah satu suara bukan berapa? Kalau nggak salah bukan satu suara modelnya nih karena nggak ternyata ya. Kan aklamasi ya, ya jadi kan, uang aklamasi. Muka 15.000. Ngomong-ngomong yang tadi disebut Roninnya ada berapa orang? Nggak usah sebut nama, berapa orangnya aja. Saya tahu kalau nanti disebut yang dicari-cari tambah banyak. Di sebenarnya di beberapa provinsi kita juga ada bang kelompok Ronin ini. Masih bagus kita dari awal seperti ini. Apabila nanti ini ketua umum terpilih, ya, ketua umum terpilih begitu selesai dilantik, ini masuk gugatan. Ini kan lebih bahaya lagi, kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, apa kabar? Kembali bersama saya, Pembidah Hidayatullah, di acara PhD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak banget deh. Nah, kali ini kita nggak kocak-kocak kan, serius banget nih kayaknya nih. Tapi ini kaknya ada satu lagi, keras gitu ya. Jadi kita mau ngomongin mengenai masalah teman-teman yang nggak puas dengan apa hasil Munas Golkar. Nah, nanti kita dengerin apa opininya. Kita sudah punya tiga narasumber, kader-kader Golkar yang luar biasa nih. Yang pertama saya mau kenalkan di sebelah kanan saya adalah katanya dia, klaimnya dia ini emang garis keras, padahal mukanya imut begini. Kerasnya di mana nih, Bung? Khalid Zabidi ini, aduh luar biasa nih. Terima kasih sudah datang. Kawan lama. Saya Khalid Zabidi, mewakili Golkar garis keras. Kalau nggak keras, gimana bisa tegak? Oh gitu ya. Iya. Nah di sebelah kiri saya nih ada seseorang yang belakangan ini banyak dicari katanya. Dicari awas ya. Muhammad Rafiq Perkasa, bukan saudara Andika Perkasa tapi ya. Gimana? Terima kasih sudah hadir. Mantap-mantap luar biasa. Salam hormat semua. Saya Rafiq. Ya dan kemudian kesini nih. Kesini. Oh ya. Nah, saya Rafiq. Mantap-mantap. Golkar. Ya. Dan yang bukan yang terakhir, nah. Tapi ini yang paling bakal menentukan nih nasibnya Golkar ke depan ini adalah Bung Muhammad Qadhafi, bukan Muammar Qadhafi ya, Muhammad Qadhafi. Aduh, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, ya. Bung. Lawyer ya, pengacara, ya kan. Saya mau langsung bicara hukumnya dulu nih. Ya. Siap. Kan kalau apa namanya lawyer itu pasti ngelihatnya di dalam konteks adanya kekurangan dalam proses hukumnya, ya. Nah. Mungkin bisa dilihat dulu apakah yang menyebabkan ya bapak-bapak ini semua ini kemudian melayangkan gugatan terhadap hasil Munas yang kemarin itu. Silakan. Ya, teman-teman kan sempat konsultasi kepada kita bahwa ada suatu kejanggalan di dalam Munas yang dijalankan di Munas ke-11 ya. Betul. Munas ke-11 kemarin. Begitu kita cek, ADART memang banyak sekali yang memang sudah tidak diinikan, gitu. Tidak dijalankan yang sebenarnya. Nah, di situ kan harusnya yang namanya ada seorang ketua umum yang mengundurkan diri, maupun sakit, cacat tetap, itu kan ada diatur di dalam ADART itu kan harus dimunaslubkan dulu. Betul. Ya, toh? Setelah dimunaslubkan baru adanya munas. Kan begitu. Nah ini tiba-tiba langsung berjalan munas, langsung munas. Iya, iya. Artinya kan ini ada suatu cacat prosedural. Betul. Gitu. Ya. Makanya kalau teman-teman ini bermaksud ini bukan untuk mengganggu munas Partai Golkar, justru ini saking sayang dan cintanya terhadap Partai Golkar. Iya, kan begitu. Ini bukan kita mau, kita bukan benci pada person per person, nggak ada itu. Coba bisa diperdalam lagi. Prosedurnya kan pertama sudah melalui pleno, ya kan? Istilah menerima pengunduran Pak Erlangga Hartarto. Betul. Terus kemudian ada Rapimnas. Jadi kalau udah di Rapimnas disepakati Munas, harus Munaslub tetap? Tetap Munaslub. Munaslub. Di dalam ADART itu Munaslub. Sudah jelas, harus Munaslub. Clear. Nah, jadi Munaslub ini hanya untuk menerima kira-kira pengunduran Pak Erlangga, dan kemudian nanti memunculkan ketua umum yang baru tapi temporer ya sampai ke Munas
Munas juga harus tahun ini kan sebenarnya. Munas kan? Itu memang sudah diatur di dalam ADRT itu setiap Desember. Bulan Desember. Hmm. Gitu. Setiap bulan Desember ada tuh di ADRT. Itu tertuang di dalam ADRT. Oke. Nggak bisa tuh kalau misalnya dikarenakan adanya urgensi dipercepat gitu nggak bisa. Oh itu nggak ada ini. Nggak ada. Karena ADRT ini sama seperti kitab kan. Iya iya. Kitab yang tidak bisa dirubah. Bisa dirubahnya bisa di Munas. Dirubahnya saat Munas. Munas juga. Iya. Gitu. Kemarin nggak dirubah oleh mereka. Ya kalau kemarin itu kan tidak bisa dibilang ada perubahan ADRT. Karena cuma prosesnya. Prosesnya harusnya Munaslup. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, Bung Gaddafi. Terima kasih masukannya. Garis keras. Lu keras apanya nih? Keras-kerasan, keras apa aja nih? Kalau kan kerasnya maksudnya dalam konteks apa nih? Menolak, menerima, atau bagaimana dulu? Ini ada dua episode. Episode pertama dan episode kedua. Gitu. Kalau saya ini kan ngebangunnya diskursus aja ya, opini di grup-grup WA Golkar gitu ya, di tulisan. Ya saya baca terus juga. Kalau teman-teman ini kan langsung menusuk jantung dengan apa jalur hukum gitu ya. Golkar garis keras ini lahir satu pertama adalah ketika saya merasa Golkar ini organisasi partai yang lama, yang matang, punya tradisi organisasi yang solid. Dan kita punya kultur menghargai senior-senior yang membangun apa Golkar. Tiba-tiba ada suatu momentum Golkar ini diobok-obok. Yang dugaannya adalah dari kekuasaan. Iya, iya, iya. Bukan memang dekat dengan kekuasaan kan? Jadi sebenarnya kan nggak ada masalah itu sebetulnya. Golkar awalnya memang bahkan menjadi partai pertama yang mencalonkan Jokowi. Dua periode, ya kan? Periode kedua, ya kan? Periode kedua, ya. Betul. Kedua, curi start waktu itu, ya. Ya. Golkar, kader-kader Golkar ikut tegak lurus sama keputusan partai. Betul. Golkar ikut mengeluarkan yang namanya mendukung perpu pandemi COVID. Oke. Dua Menko kita, Menko Marifes, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dua garda terdepan dalam menghadapi COVID yang kesehatan melindungi banyak hal yang udah didorong. Dua ekonomi. Enggak, persoalannya di mana nih? Kalau pemerintah ikut masuk ke dalam Golkar, apa salahnya? Menurut pandangan Anda nih, pandangan garis keras saya, nih. Gitu. Pandangan saya, Golkar ini satu-satunya partai terbuka. Ya. Yang masih bisa sebagai dianggap satu pilar demokrasi partai politik di Indonesia. Ini agak punya kekhususan dibanding partai-partai lain. Partai-partai lain kita anggap ada ownernya gitu. Justru itu karena dia partai terbuka. Kalau kekuasaan mau ngambil alih, sebetulnya boleh, apa kan? Nggak ada masalah. Kan tapi ada prosedurnya. Nah, jadi daftar sebagai kader, menyatakan diri bukan partai dari kader partai orang lain, ikut dengan proses apa kaderisasi yang terjadi. Kalau mau jadi ketua umum, ya maju mencalonkan diri menjadi ketua umum gitu loh. Ikut proses dalam apa yang disiapkan sama ada ART gitu loh. Selama prosesnya di ini. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Anda didukung Mas Erlangga? Maksudnya dalam garis keras ini? Tidak. Nggak ada? Jadi nggak ada di belakang Anda, nggak ada siapa-siapa nih? Pasca Erlangga tidak menjadi ketua umum, saya tidak memandang Pak Erlangga sebagai ketua umum lagi gitu. Bahwa ini gerakan saya, kader murni saya. Iya. Tapi waktu Pak Erlangga masih ketua umum, saya tegak lurus sama ketua umum. Oh, siap. Gitu. Bukan, sekarang ada berapa banyak yang sudah ada di belakang Anda ini? Di belakang saya, terus terang, belakangan ini terutama seminggu, awal jarang, tapi seminggu ini sudah ada 4-5 senior yang menelpon, diskusi panjang, kemudian menyampaikan unek-uneknya, kemudian mendiskusikan bagaimana Golkar sebaiknya ke depan, dan mendorong bahwa Golkar harus diperbaiki, diselamatkan, dan mendorong anak-anak muda bisa ikut kritis dan dinamis dalam dinamika Golkar yang sekarang berkembang. Ya, saya terima masukan itu, dan saya senang sekali masih ada senior-senior yang masih concern, masih mau diskusi tentang keadaan Golkar sekarang bersama saya. Kalau saya sendiri sih, saya masih sendiri. Saya nggak mengklaim punya banyak pasukan atau anggota. Saya nyatakan bahwa saya inisiatornya, anggota saya sendiri. Tapi apa yang saya sampaikan, saya yakin ini menjadi perhatian dan concern kader-kader yang masih target lurus. Targetnya nanti mau dibawa kemana nih? Golkar garis keras ini. Golkar garis keras, kalau sudah sesuai dengan ADRT dan Golkar sudah memperbaiki diri, Golkar garis keras bubar. Oh gitu. Iya. Bukan terus bertahan, terus menjaga. Jadi kita kan bukan ormas. Oh, kita akan
tetap memperjuangkan dengan jalur-jalur, dengan ormas, dengan pengurusan, bubar. Oke, ini bukan panggilan. Mantap, kita geser dulu nih. Ini yang bintangnya, jadi yang Bung Rafiq. Siapa? Enggak takut ini. Berani. Insya Allah, Pak. Berani ya. Insya Allah. Berani karena apa nih? Didorong oleh suatu apa namanya keinginan yang murni, kemudian kecintaan kepada Golkar atau bagaimana? Atau mungkin ada pesanan-pesanan dari senior-senior yang ngumpet di belakang? Enggak ada ya? Kalau kita ini kan Ronin, Bang. Ronin ya. Ini kan jadi samurai-samurai yang bebas, enggak ada tuannya. Enggak gitu ada tuan. Ada tuan, ya kan? Yang kita lakukan ya seperti sama Bang Galapi sama Bang Galit sampaikan tadi, kan ini sebagai bukti kecintaan kita terhadap partai politik dan juga kecintaan kita terhadap NKRI, Bang. Karena partai politik ini kan fondasinya, gitu. Nah, mengenai tadi yang Bang bilang, ya insya Allah. Kita nih sampai selesai, sampai perjuangan akhir, insya Allah sampai di ujung, kita akan sampai di ujung, tidak akan berubah, dan kita juga open lah membuka ruang diskusi dengan pihak-pihak kelompok pengurus DGP Golkar sekarang juga, ya kan, artinya kita nggak kaku juga, Bang, dalam hal ini. Dan tapi kita, maksud saya gini, ini bukan dijadikan untuk jadi bargaining. Insya Allah. Posisi atau apa, bukan ya? Ini benar-benar di dalam konteks untuk membangun basis kepartaian yang benar, gitu ya. Menurut Anda sendiri, kenapa sih mereka ini kok tiba-tiba kayak, mohon maaf nih ya, kan ADART sebenarnya nggak susah-susah banget diikutin, gitu ya. Kan udah clear gitu. Kenapa tiba-tiba dipaksakan jadi munaslub, jadi munas, yang kemudian mungkin nggak perlu ada munas lagi. Kira-kira apa sih pertimbangannya? Kalau analisa saya memang ini terkait dengan ada kekuatan di belakang itulah, Bang, ya, yang punya kepentingan. Apalagi masalah pilkada, masalah positioning, kan, menjelang kabinet Prabowo ini kan sebentar lagi akan dilantik nih, Bang. Itu. Jadi rebutan situ ya? Ya, konflik interest nih. Rebutan siapa yang menjadi menteri? Menteri, terus masalah pilkada, pengamanan. Pilkada kan sebenarnya justru malah apa namanya Golkar ini kalau misalnya mau nyalonin banyak bisa jalan sendiri ya? Ya bisa. Nah, jadi aneh juga nih partai politik tapi nggak mau dorong Pak. Kader sendiri, nah itu yang terjadi. Ini bingung saya aneh. Terus ngapain ada partai politik? Iya, gitu. Kan harusnya kader itu menjadi basis prioritas, daripada hasilnya, gitu. Iya. Terus, oke. Nanti katakanlah berhasil nih dalam konteks tuntutannya. Harapan Anda seperti apa? Harapan saya, ya sebenarnya yang kita tuntut itu adalah meluruskan kembali meluruskan, basis prosedur kan? Nah. Artinya sistem partai yang sudah kita bangun ini jangan kita khianati lah. Iya, kan? Jadi sebagai kader partai itu kita harus menjaga yang namanya etika, konsisten. Ya. Anggaran dasar rumah tangga itu kan kesepakatan seluruh kader. Tentu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Iya. Nah itu etika politik, Bang. Nah sebagai aktivis, sebagai politisi, dinamika dalam menjalankan anggaran dasar rumah tangga ini kan merupakan pendidikan buat kita untuk belajar memegang amanah. Nah ketika kader partai sudah tidak konsisten dalam menjalankan aturan yang sudah disepakati, ini kan menurut saya suatu hal yang nggak bagus lah, Bang. Ngomong-ngomong, yang tadi disebut Roninnya ada berapa orang? Gak usah sebut nama, berapa orangnya aja. Saya tahu kalau nanti disebut, yang dicari-cari tambah banyak. Sebenarnya di beberapa provinsi kita juga ada, Bang. Kelompok Ronin ini. Maksudnya memang tersebar di tersebar, daerah? Tersebar. Luar biasa ya. Dan intensif untuk melakukan komunikasi ya. Intensif kita, Bang. Mereka mendukung nggak upaya ini? Sangat mendukung, Bang. Sangat mendukung dan sepakat bahwa ini gerakan menyelamatkan Partai Golkar. Gitu. Iya. Kita bukan bicara soal ketidaksukaan kepada personal dan juga bicara kepentingan. Saya dan sejak jadi kader Golkar nggak pernah tuh
pengen jadi caleg, ya. Pengen jadi kepala daerah, nggak pernah bang. Oh, benar. Ya. Ya kita berharap Golkar ini benar-benar menjadi saluran aspirasi masyarakat lah yang baik. Ya. Jadi kalau saya kemudian tanya, Rafiq ini siapa sih? Gitu kan. Di belakangnya, maksudnya bukan Rafiqnya siapa, tapi Rafiqnya siapa sih di belakangnya? Gitu. Selalu jawabannya ada istilah RH. Gitu. Kenal sama RH? RH, Pak. Ya, maksudnya kalau saya tanya, siapa sih di belakang Rafiq? Selalu orang bilangnya RH, gitu. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Enggak ada belakang-belakang Rafiq ini enggak ada. Enggak ada. Jadi Rafiq dan Ronin ini aja. Ya, jadi enggak ada RH itu. Enggak ada, Bang. Nah, saya enggak nyebut nama karena saya juga enggak tahu RH siapa. Saya tahu. Misalkan. Enggak usah disebut. Ini kan saya WA beberapa orang selalu jawabannya itu RH gitu belakangnya gitu katanya. Enggak ada hubungan sama RH ini. Enggak ada ya. Dan kemudian juga enggak ada urusan apa, benar-benar ini pure apa namanya upaya dari Ronin. Ya. Oke, saya ke Bung Kadafi sekarang. Tuntutannya apa sih? Nah, secara narasi hukum, saya kan bukan orang hukum nih, pengen dicerahkan. Mungkin juga audiens ada yang bukan dari apa namanya backgroundnya hukum. Ya, tuntutan itu sebenarnya kita itu ingin diperbaiki saja. Hmm. Tidak ada hal-hal yang lain agar Golkar ini berjalan dengan baik. Ya, tapi kan pembatalan munas kan? Iya. Pembatalan munasnya. Iya. Jadi karena kalau udah dibatalkan berarti nanti apa tuh hasil dilaksanakan putusannya gimana? Ya harus dilaksanakan. Jadi diulang dengan apabila nanti ya makanya kan begini. Munaslub lagi ya munas. Makanya itu. Nah, makanya saya pengen tahu kita sampaikan itu masih bagus kita dari awal seperti ini. Apabila nanti ini ketua umum terpilih ya ketua umum terpilih begitu selesai dilantik ini masuk gugatan. Ini kan lebih bahaya lagi, kasihan dengan orang yang calon ketua umum yang terpilih ini. Ya, ini karena kita ini cinta, gitu. Ya. Bukan kita ada person, oh kita benci Bahlil nggak ada. Saya pun nggak kenal sama Bahlil dan tidak pernah ada persoalan. Termasuk sama seperti rekan ini klien kita kan, dia tidak pernah ada persoalan. Bukan benci sama yang namanya sosok yang ketua umum terpilih Bahlil, tidak. Gitu. Justru cintanya jangan, justru sangat sayang terhadap ketua umum yang katanya sudah terpilih. Paham. Itu sangat sayang. Boleh di kita perdalam ke narasi hukum ya. Ya, jadi katakanlah apa namanya gugatan ini nanti prosesnya kan membatalkan munas, ya kan? Katakanlah dikabulkan. Nah, itu kan masih sampai berapa lama tuh prosesnya? Ya kalau yang namanya tuntutan ini kan ada proses. Iya. Proses ini kan bisa bertahun-tahun. Sampai ingkrah kan sampai ke mahkamah. Artinya kan kalau memang ini putus ada pasti sudah ada yang tidak puas. Dia banding. Betul. Dari banding ada putus lagi, ada yang tidak puas lagi, dia kasasi. Apa pertanyaan saya itu kira-kira berapa lama proses sampai inkrah ini? Ya, kalau kita ini kan ini di atas 5 tahun itu lebih kalau memang ada ini gitu. Apa prosesnya? Tapi untuk kan kita inkrah. Ini kan hukum ini tapi kan ada. Tapi kan kalau 5 tahun dia udah selesai itu. Iya, justru kalau hukum ini kan fleksibel. Di saat kita gugat itu kan ada hal yang untuk yang dijalankan itu sesuai dengan aturan MA itu ada mediasi. Okay. Nah, di saat mediasi itu kan ada untuk kita komunikasi untuk perbaikan-perbaikan. Kita juga bukan mutlak kita mau batalkan itu enggak. Kita komunikasi aja. Gitu. Bahkan lebih bagus itu sebenarnya diatur cantik itu dimunaslubkan dulu kemarin itu. Setelah munaslub 1 jam kemudian dibuat aja munas. Itu tapi kan harusnya Desember. Apanya? Munaslub. Ya kan sudah munaslub. Sudah munaslub, tidak ada masalah. Nah, tinggal dibuat nanti. Dikasih munas lagi, dibuat mandat aja ya. Sesuai dengan adik itu Desember. Iya, kenapa nggak dipikirkan seperti itu kira-kira? Nah itulah, mungkin karena memang lupa atau apa itu, itu mereka lah. Iya. Oke, Bung Kadafi, terima kasih. Garis keras. Bung Alit. Ya. Ributnya pasca munas. Sebetulnya bukan. Lu nggak ribut sebelum bukan, munas. Gue baca tuh enggak, di grup-grup soal. Enggak. Jadi setelah mundurnya Pak Erlangga. Iya ya. Kita kaget ternyata. Terus nggak ada respon. Terus langkah yang pertama jadi dilakukan. Jadi masih bingung tuh. Kawan-kawan tuh langsung ganti gitu ya. PLT. Iya. Munas. Tidak ada yang mendiskusikan kenapa mundur. Terus kenapa tidak ada yang mendiskusikan apa langkah yang sebaiknya. Banyak yang mendiskusikan, termasuk podcast kita juga mendiskusikan sebenarnya. Artinya,
jalan yang benar sehingga yang kayak gini terjadi nih bahwa kita dianggap, jadi prosesnya dianggap kita lemah sebagai partai, dicawe-cawe dari luar. Yang kedua soal prosedur hukum yang kemudian kita ketahui setelah Munas justru. Yang ketiga tidak ada diskursus yang apa yang saya bayangkan Partai Golkar ini partai besar yang dinamis dengan ide-ide gagasan. Tiba-tiba soalnya tahu nggak apa? Apa itu? Kumpul di sini dapat sekian ribu dolar uang muka. Ini serius ada gitu. Iya ada, wah, ada berkembang diskusi. Jadi berapa? Saya dengar sekitar kalau nggak salah satu suara bukan berapa? Kalau nggak salah bukan satu suara modelnya nih karena nggak ternyata kan aklamasi ya. Ya, jadi kan, uang muka 15.000. Aklamasi kan berarti suaranya teragregasi. Tapi per daerah misalnya dapat berapa sih? Saya dengar 15.000. 15.000? Dolar sing. Dolar sing itu jadi tapi berapa sih? Tapi uang sekarang? Muka gitu loh. Tapi pas aklamasi mungkin nggak selesai tuh. Selanjutnya itu. Bukan. 15.000 itu sekarang berapa? Dolar sing 11? 100 lah. Oh 100. 100-an. Enggak dong. Enggak dong. Dolar sing 11.000-an kan? Berarti... Ya, begitulah. Berarti hampir di atas 140 juta lah ya. Begitu dengan saya. Itu kan cuma buat ongkos-ongkos. Terus dukung-dukungan DPD ini keluar pulang aja sebenarnya. Artinya itu yang terjadi diskusinya di DPD 1 dan DPD 2. Pilkada siapa? Ini siapa? Enggak ada diskusi apa nih ya? Golkar mau kemana dalam reposisi terhadap kekuasaan, peralihan kekuasaan? Gimana Golkar menilai? Nah, upaya Anda waktu itu gimana? Saya hanya kader mendinamisir grup, membuat tulisan dan membuat diskusi. Ya, saya baca beberapa tulisan dan melihat diskusi teman-teman yang kira-kira punya semangat dan substansi yang sama terhadap persoalan, saya ajak diskusi. Terakhir saya bikin diskusi yang siapa cawe-cawe di gonjang-ganjing Golkar sama teman-teman. Ada Profesor Firman Nur, ada peneliti politik Gede Suryana. Saya diskusi. Saya sampaikan itu diseminasi gagasan dan memperlihatkan di Golkar itu ada loh anak-anak muda yang mendiskusikan bukan soal yang pragmatis dan transaksional ini, yang industri pengolahan ini, tapi juga ada yang diskusi tentang substansi, diskusi tentang materi, tentang masa depan, reposisi, yang jauh melihat ke depan, bukan soal siapa ketua umum, bagaimana cara memilih. Contoh bang, sebentar, tunggu bang, Golkar ini namanya nomenklatur dalam kepengurusan, coba abang lihat, wakil ketua umum penggalangan, wakil ketua umum pemenangan. Mana ada wakil ketua umum kaderisasi, wakil ketua umum bidang ideologi. Oh. Jadi ini itu yang harus elektoral itu yang selalu harus dilihat elektoral. Elektoral oke, nggak ada masalah. Tapi padahal, saya khawatir. Padahal nggak ada basisnya tuh elektoral ya, cuman jadi popularitas saja. Saya khawatir anak-anak kader muda-muda yang ikut dan masuk suasana ini. Oh, di Golkar itu aklamasi ya. Oh, di Golkar itu dibayar ya. Oh, Golkar itu pokoknya menang-menang-menang suara ya. Nggak ada lagi karya kekaryaan, substansi menghargai organisasi sejarah. Alhasil gini, senior-senior disikat, dewan-dewan dihancurin. Ada orang mau masuk, silahkan dikasih karpet merah. Padahal apa maksudnya? Tanya dulu lah. Padahal cuma 15.000 ya. Murah banget. Bentar. Itu 15.000 tadi DP. Uang muka katanya. Uang muka. Dengar. Dealnya berapa deal? Nggak ngerti. Nggak jadi tuh kayaknya barang itu karena aklamasi. 100.000 apa 200.000? Kurang lebih. Kalau Indra Pilang kan ngomong berapa? 4T. Gitu. Oh. Indra Pilang di mana ngomong? Ada di Madilog. Di Madilog. Kalau 4T itu berapa jadi? 4T dibagi suara berapa tuh? Nggak mungkin tuh 5 tahun kali ya mengelola partai. Maksudnya untuk membiayai partai. Nggak tahu, tanya Indra aja panggil sini. Iya. Jadi itu yang saya sayangkan ya. Sayangkan dan prihatinkan. Makanya saya memberanikan diri menusuk-nusuk. Sekarang langkah Anda ke depan seperti apa? Langkah saya tidak akan berhenti, terus akan menyuarakan. Mendorong teman-teman yang ini, Ronin-Ronin ini. Ada suara yang berani, diskursus tentang gagasan, diskursus tentang apa namanya organisasi, saya akan support, dukung, dan menyuarakan, gitu. Nah, menyuarakannya gimana? Lewat grup. Nah, grup inilah hebatnya sekarang. Jangan lewat grup WA. Di partai ini, orang sekarang melihatnya grup semua. Jadi saya nggak usah susah ngumpul-ngumpulin orang. Enak ya. Pakai grup aja. Sebar. Satu lagi, paling petisi saya akan buat selanjutnya. Petisi. Bisa saya ada poin-poin, petisi tanda tangan, paling itu selangkah selanjutnya. Petisi tentang apa? Belum tahu, masih kita rumuskan. Oh. Apakah mendukung ini? Apakah mendukung misalnya satu gerakan yang lain tentang misalnya peralihan generasi muda tapi yang lebih bijaksana melibatkan senior-senior. Ini kan marah sekarang senior-senior. Merasa tidak dihargai. Jadi ketua marah sampai level apa? Sampai level apa senior-senior yang marah? Mulai dari yang ketua-ketua dewan, pimpinan yang di dewan-dewan itu, dan pembina, penasihat, sampai lapis duanya lah. Gitu ya. Kan mereka yang lapis itu merasa ya kalau yang tua-tua okay lah. Tapi masa gua kagak. Level-level yang
ya tahu kan kita level-level yang nomor 2 setelah itu gitu loh. Oke. Okay. Enggak, pada marah. Siap, nanti kita lanjutin lagi. Tenang aja dulu. Wah, mantap. Bung Raffi soalnya udah mau ngomong, kita harus sambut ini. Kan diancam tuh. Jangan macam-macam sama Raja Jawa. Ngeri-ngeri sedap. Nggak takut, Bung Raffi. Nah, inilah. Mungkin Bung Balil saking semangatnya dipilih ketua umum kali ya. Iya. Sehingga mulut itu pleset. Betul. Kalau menurut saya enggak pas ya Bang ya. Ya memang ada semangat euforianya. Iya euforia ya, ya, kan. Wah biasalah. Ya. Kita kan kalau lagi seneng juga kadang lupa ngomong apa ya kan. Iya. Tapi itu bukan ancaman ya kepada teman-teman di dalam Golkar lah seluruhnya termasuk Anda-Anda semua ini. Kalau saya menilai sih bukan ancaman sih Bang. Sebenarnya dia mau coba bercanda, tapi kan ada pesan sedikit lah, ya kan. Ini di belakang gua ada ini nih, ada Raja Jawa. Tapi itu kan nggak pas lah untuk seorang ketua umum Golkar bicara soal primordial kan nggak pas. Apalagi bicara kingdom raja, kita kan republik bang. Kan Golkar ini kan adalah partai yang sangat egaliter nasional, nasionalis, dinamis. Tapi kan sebetulnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang biasa juga kan ada rajanya Golkar ini. Dari zaman Pak Harto gitu kan. Zaman SBY aja sebetulnya kalau kita lihat lagi gitu dengan Pak JK ada di situ sebenarnya ya kita ada Raja Jawanya juga gitu. Iya, tapi kan tidak pernah dibuka di publik tidak di state tidak ya. Kita ini kan Golkar terkenal dengan politik senyap politik senyap tapi ini santun dewasa ya kan. Nah terus kemudian kira-kira ya sejak kapan Ronin ini pada mulai kemudian bergerak dan melihat memang wah ini Munas nggak bener nih gitu sejak kapan ini dimulai bergulir. Gini Bang, ketika Erlangga mundurkan diri itu, lalu hadirlah Bang Agus Gumiwang sebagai PLT. Kita sudah pernah sampaikan di media Bang, bahwa yang akan dilakukan itu inskonstitusional. Oh, yang akan kan belum dilakukan. Mereka sudah mengumumkan waktu itu Bang, bahwa akan diadakan PLT. Munas tanggal sekian. Oh, bukan Munaslub. Nah, saya kita udah ingatkan di media, tapi kan nggak digubris. Kenapa nggak datang langsung aja ke DPP terus kasih tahu? Apalagi pas Munas itu berjalan. Oh, kalau komunikasi sih intens sih Bang, untuk itu mengingatkan kan kita juga ada WA group segala macam. Kita intens bersuara. Ya kalau perihal datang ke Munas ya buat apa Bang? Ya, pasti kita. Ron ini nggak boleh masuk. Oh nggak punya ini, nggak punya sebagai pengamat pun juga nggak ada. Nggak pasti Bang. Peninjau biasanya. Nggak bakal dikasih karena kita udah keras kan Bang. Oh. Dan kebetulan juga sebelum itu Bang, waktu pilpres kita juga tidak ikutan mendukung hasil keputusan Golkar mengenai pilpres. Pencalonan pilpres, iya keputusan pilpres. Yang kita kritisi masalah Gibran. Jadi konsisten juga ya. Gibran. Ya karena tiba-tiba ada prosedur. Sementara sebelumnya Golkar itu memutuskan kan Pak Erlangga untuk maju ya kan. Nah, itu Anda nggak buat apa namanya gugatan tentang itu? Kan yang ini kan ada buat gugatan. Yang waktu putusan itu nggak buat gugatan. Karena saya melihat nggak ada celahnya juga Bang. Karena akhirnya disepakati sama-sama ya bahwa Gibran sebagai calon dari Golkar. Kan kita nggak setuju aja Bang, kita kritis. Sampailah yang sekarang itu gerakan dua Ronin. Hubungan Anda dengan Erlangga seperti apa? Saya ini dulu tim sukses Pak Erlangga Bang. Pada saat 2019. Oh, 2019. Bahkan panitia Munas. Oh, gitu. Sampai beliau berhasil ya. Sebelum itu juga sudah kan ikut 2017 ya. Udah ya, dari 2017 itu kita udah ikut Pak Erlangga di tim. Siap. Gitu. Pak Erlangga ada nyuruh urusan ini? No comment ya. Bukan RH tapi AH gitu bukan. Kan. Oke. Ini sudah masuk ke ini Bung Karafi. Sudah masuk gugatan sudah masuk.
Gugatannya sudah masuk, kita sudah dapat nomor. Kalau secara hukum ini masuknya ke pengadilan apa ya? Sorry, ini saya agak sedikit nggak ngerti hukum. Ini masuk ke pengadilan umum. Pengadilan umum saja. Tapi perdata ya? Perdata. Bukan PTUN atau apa? Nggak, bukan? Karena kan kita belum melihat namanya SK Menkumham. Oh, SK Menkumhamnya belum ada. Tapi kemarin itu sudah ditampilkan. Oh, kalau nama-nama ini pengurus-pengurus struktur itu. Kalau ini masuk, berarti SK Menkumham tertahan? Ya kita nggak tahu apakah sudah ada atau belum SK Menkumham. Ya nggak mungkin lah, masa secepat itu sehari langsung keluar, enggak lah. Ya kita nggak tahu. Biasanya juga ada prosesnya. Kan bisa mungkin ada sulap-sulap apa, kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas sampai saat ini SK Menkumham kita belum pernah dengar. Iya. Jadi kalau ada ini gugatan berjalan, walaupun belum putus, SK Menkumham belum nggak akan bisa keluar. Atau kalau bisa dikeluarkan. Pada umumnya sebenarnya kalau apabila ada sengketa, SK Menkumham tidak boleh mengeluarkan itu. Tapi waktu zaman apa namanya Ancol dualisme Pak Ical sama Pak Agung keluar tuh Pak Agung yang dapat kan waktu itu. Oh gitu. Iya. Jadi bukannya yang satu Menkumham satu Si Menkumham memberikan kepada grupnya Pak Agung, tapi kemudian dibatalkan di pengadilan lebih tinggi, gitu. Oh. Di Petun ya, di Petun, di PT TUN-nya, di tingginya baru batalin. Ya. Pokoknya lucu lah, yang ini tiba-tiba jadi, yang ini terus tiba-tiba jadi sesudah itu ya, lucu lah pokoknya. Tapi itu kan proses, kan ya. Ada proses waktunya. Nah, sekarang yang saya ingin tahu itu adalah kalau misalnya SK Menkumham nggak keluar, berarti seluruh calon-calon yang ditantangin Golkar itu nggak ada, nggak sah ya? Ya harusnya memang kembali kepada yang kembali ke yang awal. Pak Erlangga berarti. Pak Erlangga harus Pak Erlangga. Jadi Pak Erlangga udah ngeluarin ini belum sih? Udah. Sudah mengeluarkan calon-calon. Belum, kayaknya belum, masih belum final semua kan, baru surat penugasan. Belum ada. Oh, belum ada ya. Iya. Jadi berarti kalau ini enggak keluar SK Menkumham, Pak Bahlil tanda tangan. Ya, tapi sebenarnya wakil ketua umum kan ada hak di situ. Oh. Naiknya. Secara otomatis sebenarnya ada naik itunya. Maksudnya gimana itu? PLT ya, bisa tanda tangan. PLT itu kan bisa. Kan ada sekjen yang masih definitif. Iya. Ya, ya. Gitu. Tapi secara legalitasnya di KPU itu harusnya ketua umum sama sekjen. Nggak boleh PLT itu. PLT boleh. Waktu Margiono mencalonkan apa? Asal ada ini. PLT Margiono. Ya, tapi dia udah dapat SK. Menkumham. Permasalahan PLT di kita. Sebenarnya kalau memang itu wakil ketua umum bisa. Wakil ketua umum bisa. Belum tentu juga. Bisa, artinya yang mewakilkan sebagai ketua umum secara otomatis kan? Secara otomatis ini ketua umum. Karena ini kan sudah ada PLT. Gitu. Ya, tapi ini jadi suatu persoalan tersendiri tuh nanti dalam konteks posisi Golkar di dalam konteks Pilkada ya. Dan dinamika sangat, sekarang tadi malam ini di DPP hanya karena masalah administrasi nanti malah jadi enggak jalan gitu. Gimana menurut Anda itu? Tadi malam di DPP, kekisruhan, kelihat banget Golkar ini kisruh sekarang ya, tidak teratur. Di DPP tadi malam? Marah-marah. Siapa? Orang Maluku Tenggara teriak-teriak. Terus ada yang pasang spanduk dari Merauke, tidak menerima hasil. Di rapat, di luar di lobi. Di dalam ruangan, tapi di lobi partai. Di dia lobby datang, apa, terus gimana ceritanya? Ya teriak-teriak, kecewa atas keputusan rekomendasi Pilkada. Dari? Maluku? Maluku Tenggara yang saya lihat dari video ya, beredar. Sama ada yang dari Merauke. Merauke. Artinya apa? Ini bisa jadi bola salju ketidakpuasan. Mulai dari seperti saya yang kader yang tidak puas karena soal substansi. Partai Golkar secara kekaryaan. Tidak puas secara hukum, prosedur, ADRT. Tidak puas secara keputusan politik. Khususnya Pilkada. Oh. Jadi ini akan terjadi menurut saya ya dalam waktu tidak lama lagi. Trickle down effect. Dan ada akan ada penggalangan karena ketidakpuasan ini juga sudah merembet ke senior. Penggalangan apa itu? Ya senior-senior pasti yang punya jaringan ke bawah, kanan, kiri. Pasti dia akan, ini ketidakpuasan akan digalang. Oh. Jadi Bahlil dan digalang untuk melawan maksudnya? Ya gitu? Akan mempersoalkan kepemimpinan Bahlil yang sekarang. Iya, jadi iya. Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina sekarang ini menurut saya ya harus terbuka lah, membuka diskusi lah, dialog biar tekanan-tekanan terhadap mereka juga luntur. Kita bukan musuh kok. Solution ya bang ya. Kita mau diskusi kok. Gitu. Jadi kalau diajak diskusi mau dong? Mau dong. Iya. Tapi bagaimana kemarin sesumbar?
ini Rapimnas tercepat 45 menit. Lu bayangin di depan siapa Jokowi. Itu? Agus Gumiwang waktu penutupan apa namanya? Loh, kok bangga sih? Iya. Dianggapnya jadi prestasi padahal sebenarnya belum tentu jadi prestasi. Paling enggak menurut saya ya. Loh, Partai Golkar harusnya sulit. Enggak. Tapi itu kalau di balapan itu cocok gitu sebenarnya. Iya. Paling cepat. Mandalika ya. Tapi enggak ada dinamika dalam formula. Terus satu malam, satu hari bisa aklamasi. Kok nggak ada kompetisi, nggak membuka ruang kompetisi. Ridwan Hisham dibatalkan di sepihak di kepanitian, bukan di forum Munas. Ya, tidak di. Itu bukan diverifikasi di Munas. Di kepanitia. Munas belum dibuka. Belum dibuka sama sekali. Palingnya dikasih kesempatan masuk, harusnya dikasih dulu pemaparan cek tertulis, soal dipilih nggak mau Munas. Itu kan bagus buat pendidikan internal maupun buat pencitraan terhadap publik. Bahwa Golkar ini masih dinamis, masih terbuka, masih demokratis. Ini memang ada yang terburu-buru ini. Nggak tahu terburu-burunya. Ya gitu agak aneh juga ya. Pak Bang Ridwan Hisham itu kan kader tulen. Gitu, sebenarnya kenapa jadi tidak layak. Terakomodir. Bahkan dulu di Munas Riau aja, Tommy Soeharto ya masuk. Maju. Padahal dia pernah keluar juga. Iya, gitu. Maju. Ya, dikasih kesempatan. Ya. Walaupun cuma dapat satu. Bung, saya ingat banget Bung Alit dukung Pas Tommy dulu ya, enggak juga. Enggak. Yang dukung Tommy lari ke depan, gue tahu siapa itu. Termasuk ini Bang, ya, kalau saya bukan di situ, saya di tempat yang lain. Sudah paloh kan? Tapi kan lihat dong keberanian. Ya, tapi anyway, kita enggak ngomongin itu lagi. Okay. Nah, jadi kalau nanti Bung Bahlil ini ngajak ngobrol, kira-kira bersedia? Dan kemudian mau menerima atau seperti apa? Masih akan konsisten terus seperti ini? Ya, yang namanya Golkar itu kan ini Bang, dia selalu open ya. Kita akan buka ruang komunikasi Bang. Siap, diskusi dengan Bung Bahlil pun kita siap. Dan kita berharap aspirasi kita ini beliau inilah, beliau terima ya, gitu, sama senior-senior. Itu harapan kita. Sampai ini karena urusannya mau dipanggil sama Bahlil langsung sampai itu tuh. Terus langsung pecah gitu suara. Enggak, ini sekedar ini aja. Iya. Jadi siap ya. Siap. Dan tetap konsisten tetap akan konsisten, perjuangan ini. Ya. Selama Munaslup itu tidak terjadi, tetap kita akan dorong itu. Seperti itu. Kira-kira itu, ya. Okay. Kalau saya dari awal sama timnya Bung Bahlil, mungkin saya akan kasih saran supaya jangan melanggar anggaran dasar rumah tangga. Jadi memang ketua umum terpilih hasil dari konstitusi yang sah gitu. Kalau sekarang kan jadi cacat kan, jadi kurang bagus gitu. Iya, luar biasa ini. Oke. Okay. Saya jangankan Bahlil diskusi. Jokowi sama Prabowo saya terima kalau dia mengundang. Bang Ali tahu enggak tadi ya, Jokowi sama Prabowo enggak ngundang. Tapi sebenarnya loh, untuk sebenarnya udah ke depan gua bercanda. Dengan awal awal mulanya ini kita sudah gugat ini, dia berterima kasih. Tapi kalau di tengah jalan apa enggak kasihan? Iya, malah jadi persoalan. Malah jadi persoalan. Harus mending dari kasih, awal Bahlil itu adanya seperti ini. Iya. Oke. Nampaknya nih obrolan kita tambah panas, tambah seru. Namun juga waktu yang membatasi. Nah, mungkin saya berikan waktu beberapa menit untuk membuat closing statement. Kita mulai dari Bung Alit dulu yang garis keras, sekeras-kerasnya. Silakan. Saya ingin Partai Golkar mengkonsolidasi menjadi kekuatan demokrasi yang rasional, terbuka, demokratis kurang di Indonesia. Keras, yang lebih keras dong. Sehingga dalam peralihan kekuasaan ini, kita tahu harus berunding sama siapa. Sama yang mau expired atau sama yang 5 tahun berkuasa. Dan Golkar harus menegakkan namanya independensi. Bermitra kritis gitu ya. Dukung, tapi tetap kita sebagai partai punya parlemen yang boleh bersuara kritis karena dia mewakili rakyat. Ada menteri yang di kabinet, dia bekerja untuk presiden, tapi tetap sebagai suatu partai, dia harus menjaga keseimbangan politik dalam bingkai-bingkai demokrasi dan kesepakatan-kesepakatan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan dengan presiden. Dan itu yang ingin saya lihat. Jadi Golkar memenangkan suara hati rakyat itu dalam pemilu 2009 bukan soal dukung-mendukung, kemudian soal apa mengikuti program pemerintah, tapi hadirnya Golkar itu adalah benar-benar mewarnai politik Indonesia yang lebih demokratis, lebih rasional, lebih terbuka, objektif, untuk memenangkan hati rakyat yang sesungguhnya. Bekerja betul sebagai parlemen, bekerja betul sebagai menteri di kabinet. Itu harus yang di
dicanangkan oleh Golkar dan menempatkan kader-kader terbaiknya di kabinet Prabowo Gibran, sehingga itu menjadi showcase bahwa kader Golkar adalah kader terbaik di koalisi Prabowo Gibran. Mantap. Jadi saya bawa ke tingkat tinggi, keras, bukan urusan di remeh-temeh ini urusan bangsa lo, negara lo. Mantap loh. Sekali, luar biasa. Iya, dalam... Silakan, Bung Kadhafi, closing statement. Loh. Ya, dalam waktu dekat ini kan kita panggilan sidang akan berjalan. Namun kalau memang kita untuk perbaikan untuk Golkar ini, ya kita hadapi aja. Gitu kan, apa yang tidak bisa diselesaikan, semua bisa diselesaikan, yang penting Golkar menjadi lebih baik ke depan, kan gitu. Itu visi misi kawan-kawan yang memberi kuasa kepada kantor lawyer kita gitu. Oke, terima kasih Bung Kadhafi. Silakan Bung Rafiq. Saya bingung mau ngomong apa Bang, udah diborong dua-duanya. Enggak apa-apa, kami runin, kami siap terus, kami tidak ada tuannya. Siap, gitu. Silakan, siap. Terima kasih Bang Bobi. Ya, saya berharap yang pertama kami ini, gerakan kami ini didukung. Karena yang kami lakukan ini adalah hal yang terbaik buat kita semua, kader Golkar. Sehingga ke depan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Dan bagaimana kita mencontohkan kepada masyarakat bahwa kader Golkar itu seperti yang banyak disampaikan orang, memang pendekar-pendekar aktivis berkumpul yang punya etika politik yang baik, yang konsisten, sehingga masyarakat itu percaya kepada Golkar bahwa Golkar ini ke depan bisa membenahi permasalahan-permasalahan bangsa Indonesia ke depan. Mungkin itu saja Bang, terima kasih. Luar biasa. Ini nih, apa namanya, teman-teman saya ini, saya ucapkan terima kasih tentunya sudah bisa hadir sama-sama di acara PhD 4K ini. Ya, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada satu dinamika pendidikan politik. Betul. Yang istilahnya di dalam konteks yang benar. Betul. Ya, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan semua bisa sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih. Selamat, terima kasih, dan sampai nanti kita ketemu lagi. Saya akan undang lagi nih kalau ada yang seru-seru. Oh, terima kasih banget sama Bang Bobi nih. Kalau ada progres-progres. Bang Galit harus banyak belajar sama senior. Baik Sobat Forum. Nah, itu tadi adalah cerita tentang bagaimana teman-teman yang dipimpin oleh Bung Muhammad Rafiq Perkasa itu di dalam konteks melangkahkan gugatan untuk kemudian mempertanyakan keberadaan ataupun keabsahan daripada Munas Golkar kemarin. Ya. Nah, kita lihat bahwa memang mereka pure adalah anak-anak muda yang kemudian masih peduli tentang bagaimana berkehidupan politik kebangsaan yang benar, dan mudah-mudahan apa yang mereka upayakan ini tidak disalahartikan dan didukung di dalam konteks kebenarannya tentunya. Terima kasih untuk menonton acara PhD 4K kali ini. Podcast hanya di sini. Kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Kita lucu-lucuan juga tadi. Iya dong. Sampai ke episode berikutnya bersama saya, Pumbi Dahilullah, yang paling terdepan tentunya dan paling mantap. Terima kasih semua yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.